Realisasi pelaksanaan dan penyerapan APBN pada Satuan Kerja Kementerian Lembaga atau Satker KL di lingkup Provinsi Jambi pada tahun anggaran 2023 menunjukkan capaian yang baik. Hal itu disampaikan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Provinsi Jambi Burhani AS. Realisasi pelaksanaan dan penyerapan APBN pada Satuan Kerja Kementerian Lembaga atau Satker KL di lingkup Provinsi Jambi hingga 31 Desember 2023. Secara nominal penyaluran TKD tertinggi terjadi di pemerintah Provinsi Jambi sebesar Rp2.663,45 miliar rupiah, dan terendah di Kota Sungai Penuh sebesar Rp652,54 miliar rupiah. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPP Provinsi Jambi Burhani menerangkan, secara persentase saluran dari total alokasi TKD tertinggi adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 99,82%, sebesar 74,72%, dan terendah di Kabupaten Bungo sebesar 96,27%. Sedangkan untuk penyaluran DAK non-fisik mengalami peningkatan. Penyaluran dana alokasi khusus fisik mengalami peningkatan mengingat 15 Desember 2023 adalah batas penyaluran DAK fisik. Terdapat gagal salur pada bidang kesehatan dan KP Subbidang Pengendalian Penyakit di Kabupaten Merangin dikarenakan rencana kegiatan tidak ditetapkan. Sementara gagal salur yang lain hanya beberapa rekening kas dikarenakan gagal kontrak diantaranya pada bidang pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan bidang pendidikan di Kabupaten Kerinci, Muaro Jambi, Muaro Bungo, dan Kota Jambi. Selain itu terdapat gagal salur karena pembatalan kontrak diantaranya pada bidang kesehatan dan KP di Kabupaten Batanghari, Sarolangun, dan Provinsi Jambi. Yang berikutnya saya berikutnya adalah terkait dengan realisasi penyaluran bansos di daerah. Kalau kita lihat per pemdanya, ya, kita lihat per pemdanya dan per jenis transfer daerahnya. Jadi ada DBH, ada DAW, ada TAPIS, ada TAP non-PIS. Seperti kami sampaikan tadi, ya, ada dana insentif daerah yang sekarang kita kenal dengan insentif fiskal, dana desa, transfer daerah. Selain itu juga, APBN juga digunakan untuk perlindungan sosial di Provinsi Jambi, seperti bantuan sembako sebesar Rp187,2 miliar rupiah, bantuan pangan non-tunai Rp300,46 miliar rupiah, program keluarga harapan Rp276,3 miliar rupiah, prakerja Rp60,42 miliar rupiah, dan BLT desa sebesar Rp158,82 miliar rupiah. Lina Liska, JEK TV, melaporkan.